Baik teman-teman semua, berikut ini posisi pin positif negatif ya. Ini speedo Honda PCX 160. Ini Honda PCX 160 yang tipe ABS ya teman-teman. Nanti kita coba untuk jalur pinnya itu sebelah mana. Nanti di sini ada pin-pinnya ya. Nanti ada positif, negatif, biasanya untuk tes atau reset odo, maka kita bisa langsung ya. Hanya memerlukan adaptor atau pakai aki aja bisa, yang 12 volt ya. Nah, kalau saya kan saya buatin nih pin-pinnya seperti ini teman-teman ya. Buat ini saja sih, buat mengetahui posisi speedo ini, buat ngereset. Baik, untuk PCX 160 posisi setrum sama negatif ya, nanti teman-teman bisa seperti ini. Nah ya, seperti ini nanti posisinya dia ada di untuk positif ya. Untuk positif nanti masukin di pin yang nomor 2 yang ini teman-teman. Nah, nggak kelihatan ya, coba saya kasih cahaya. Nah, nanti teman-teman di sini untuk positif nih di sebelah kiri atas nomor 2 ya, ini 1 2. Nah, ini untuk jalur positifnya. Untuk negatifnya di pin nomor 3 di sini, jadi atas nih kiri. Nah, ini atas bagian kiri ya. Jadi ini 1, ini 2, ini 3. Nah, nomor 2 ini buat positif, nomor 3 nya buat negatif. Baik, kita coba aja ya, langsung ya. Kita coba untuk positifnya dulu ya teman-teman. Untuk positifnya di nomor 2 di sini. Oke. Nah, kemudian yang negatifnya nih, ini biasanya saya gunakan pakai sekun PCX nih teman-teman, yang sekun PCX ya. Nah, sekun yang seperti ini. Kemudian kasih selang bakar. Nah, untuk negatifnya di nomor 3 ya, atas sebelah kiri ya teman-teman. Nah, kita tes lagi. Nah, oke. Tuh, nomor 2 positif, nomor 3 negatif. Sekarang kita coba nyalakan. Nah, seperti itu teman-teman ya, untuk pin-pin positif dan negatifnya. Ini saya matikan ya, jadi gambarannya seperti itu tuh. Pin nomor 2 positif, pin nomor 3 negatif. Atas ambil yang sebelah kiri, saya cabut ya. Tuh ya, oke, seperti itu. Nomor 2 positif, nomor 3 negatif, ambil yang sebelah kiri. Oke, terima kasih.